Kayaknya mau pesan apa? Diganti aja. Pesan apa ya? Aku tak mengejarmu saat kau pergi. Bukan karena ku tak cinta lagi, tapi ku ingin berhenti. Kita saling menyakiti aku. Oke, berapa lama nih? 3 hari. Ini spesial buat kamu yang buat beberapa hari ini sudah mengisi hati aku. Boleh buka mata. Aku tak mengejarmu saat kau pergi. Bukan karena ku tak cinta lagi, tapi ku ingin berhenti. Kita saling menyakiti. Aku tak menahanmu tetap di sini. Paling masa kamu aja deh, request mau masak apa, aku masak. Kalau menurut kamu, di antara semua makanan, paling enak makanan tuh apa? Apa ya? Mie? Kenapa suka mie? Suka. Karena mie tuh nggak panjang, nggak putus-putus. Ya, cinta kita. Aku tak mengejarmu saat kau pergi. Bukan karena ku tak cinta. Udah, aku ini jangan. Apa? Jangan rekam-rekam terus. Kenapa sih? Malu, netizen pada kangen. Malu. Pengennya di luar kamera. Oke, karena banyak dari kalian yang pengen banget aku nemuin barista yang kemarin ya, aku kabulin ya, tapi karena emang jaraknya cukup jauh. Ini ada di daerah mana, Dik? Cicalengka. Ini jauh banget buat kalian tahu Bandung. Aku tuh dari daerah Lembang ke daerah Cicalengka tuh jauh banget ya, guys. Ujung ke ujung ya. Tapi dia emang hari ini masuk? Katanya hari ini masuk. Oke. Aku sempat koordinasi sama tim juga. Ada? Oke. Ini aku udah beliin sesuatu yang lucu buat dia ya. Ya semoga dia suka. Tapi aku bakal nyamar dulu. Jadi jangan sampai dia tahu itu Yogi. Jadi kamu juga kamera hati-hati ya. Langsung aja nih gimana? Oke, buat kalian yang baru datang, mungkin belum tahu cerita ini, bisa tonton video sebelumnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Itu karena membantu channel ini biar lebih berkembang lagi dan bisa menghibur kalian ke depannya. Tapi takut ketahuan loh, Di. Tapi dianya biasanya di mana? Biasanya kita di tempat ngopinya. Oh, di tempat ngopi. Ada. Ada. Jadi cari posisi, Di. Kamu di sini aja, di sini. Sini biar. Kok situ ada orang? Mitika, mau pesan apa, Kak? Apa, Kak? Makanya mau pesan apa? Kakak pesan apa? Saya nawari Kakak, Kakak mau pesan apa? Saya juga nawarin Kakak. Kakak mau pesan apa? Mau kopi atau mau non-kopi? Bajigur. Kenapa, Kak? Bajigur, ada nggak bajigur? Bajigur? Iya, ada nggak? Nggak ada, Kak. Masa kafe nggak ada sih? Bandrek, ada nggak bandrek? Cilung. Nggak ada, Kak. Kok nggak lengkap banget ini kafe? Tanya mau pesan apa? Diganti aja. Pesan apa ya? Aku tak mengejarmu saat kau pergi. Bukan karena ku tak cinta lagi, tapi ku ingin berhenti. Kita saling menyakiti. Aku tak menahanmu tetap di sini. Masih ingat aku nggak? Masih dong. Kok masih ingat sih? Kan udah lama. Tanya. Kalau yang kayak gini-gini berarti kamu nih. Apa? Aku sekarang udah ngerti. Apa emang? Emang ngerti gimana? Kamu kemarin aku kaget loh. Kenapa? Banyak banget yang DM aku. Oh iya gitu? Bagus, Net.
Sama viral ya kamu ya? Upload YouTube apa? Ya. Karena aku ngapain tuh upload kamu? Aku kaget, tapi banyak yang tanya aku, tiba-tiba banyak yang tanya aku. Tapi ini enggak? Kesel enggak, diizinin enggak? Ya enggak apa-apa, oh, cuman apa-apa. Kaget aja. Ya aku juga kesini juga karena ya rindu aja, kangen aja gitu, pengen lihat senyum kamu yang kemarin. Mau pesen apa? Aku nggak mau pesen apa, pesen kamunya aja boleh nggak? Oh. Boleh. Eh kamu istirahat kapan? Nanti setelah selesai. Kapan jam istirahat aku? Masih lama nggak? Nggak, kamu pulang siapa apa sih hari ini? Aku pulang malam. Oh pulang malam? Ya. Istirahatnya masih lama nggak? 2 jam lagi tuh. Oh ya udah aku gak apa-apa nunggu. Soalnya ya aku jauh-jauh kesini demi kamu. Kamu tahu nggak aku dari mana? Dari mana? Aku kan dari daerah Lembang ujung ke ujung. Demi cinta aku perjuangkan. Boleh aku pengen ngobrol sama kamu lagi? Boleh, boleh. Ya. Tapi tunggu aku istirahat. Nggak apa-apa. Udah kamu pesan apa nanti? Bikinnya nanti aja kalau kamu pas udah istirahat ya. Biar sekalian. Oh. Bikinin pokoknya yang paling spesial. Oke. Okay. Okay. Aku tinggal ya. Jangan lama-lama. Udah datang. Kamu bawa apa itu? Hai. Aduh. Sorry. Gak apa-apa. Nervous nih aku. Udah istirahat ini? Kenapa? Udah istirahat. Udah? Aku boleh duduk? Boleh. Sini. Masa ya berdiri terus? Kalau lucu sih bentuknya hati. Lucu kan? Sesuai perasaan. Kamu nunggu lama ya? Maaf ya? Gak apa-apa. Sambil menikmati suasana. Menikmati pegunungan indah. Baristanya juga indah. Kamu betah kerja di sini? Betah sih. Orang-orangnya juga pada enak. Awal kamu gimana? Apa tahu dari siapa awalnya kamu? Apanya? Tahu dari siapa maksudnya? Ya itu kamu viral di TikTok gitu. Ya aku tuh pas buka Instagram malam-malam terus kok rame banget gitu. Oh. Biasanya sepi gitu, tiba-tiba notifnya banyak. Iya, kayak nggak biasanya aja gitu, oh. Banyak itu. Terus habis itu aku lihat YouTube, terus kamu deh. Tapi aku, maaf ya aku kesannya kepedean banget nggak sih? Enggak kok. Soalnya takutnya ya maaf aku lancang kayak gitu. Aku juga pas ngeliat video kayak, kasihan banget ngeliat muka kamu tuh. Muka aku malah ini ya, membuat kasihan. Buat iba. Tapi kamu benar panik waktu itu? Bukan panik, kayak kaget. Oh kaget. Kaget. Berarti ide aku bagus ya? Bagus. Tapi kalau nggak ada ide itu mungkin aku nggak bisa ketemu sama kamu gitu. Aku jauh loh dari kayak aku udah bilang tadi ya. Aku jauh-jauh cuma pengen ketemu kamu beneran. Gak tahu kenapa aku beberapa hari ini kayak kepikiran terus. Aku mau ngasih sesuatu tapi kamu merem. Oh, merem sekarang? Iya. Jangan buka dulu ya. Oke, okay, berapa lama nih? 3 hari. Lama. Ini spesial buat kamu yang buat beberapa hari ini udah mengisi hati aku. Boleh buka mata. Aku tak mengejarmu saat kau pergi. Bukan karena ku tak cinta lagi, tapi ku ingin berhenti. Kita saling menyakiti. Aku tak menahanmu tetap di sini. Bukan karena tak bahagia lagi. Suka nggak? Suka banget teddy bear. Oh iya? Kamu tahu sih? Iya gitu? Iya. Jadi pas banget dong. Iya. Emang kalau
feeling perasaan orang yang lagi benar-benar apa ya? Tahu? Aku jadi salting ketemu kamu lagi, sumpah. Terima kasih banget loh. Tapi tadi dari awal kamu nggak ngeh itu aku gitu? Enggak, karena kan pakai topi tadi. Ah. Ini nggak apa-apa ya? Oh ya, istirahatnya di sini. Kamu biasa istirahat kemana? Paling di sini aja sih. Mau kemana-mana? Nggak makan. Udah apa tadi? Kamu jangan telat makan. Kamu mau makanannya? Nggak usah, aku cukup ngopi aja. Eh, kamu suka kopi? Suka. Suka, penyuka ini banget. Penyuka kopi. Iya. Suka sih. Soalnya kalau nggak ngopi tuh kayak aneh gitu nggak sih? Aneh ya? Berarti sehari tanpa ngopi pun nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya kayak aku, kayaknya sehari tanpa kamu juga aku nggak bisa. Maukah engkau menikah denganku yang mencinta? Berikan kesempatan hanya padaku menikah. Nah, aku coba ya. Boleh. Padahal nggak perlu pakai gula, aku tinggal liatin kamu aja. Kamu mau risih nggak sih? Enggak kok, kalau risih aman. Aman ya, berarti nggak apa-apa ya videonya? Nggak apa-apa kok. Cuman muka akunya jelek banget aja. Enggak. Muka kamu kayak Korea gitu. Beneran. Aku juga nggak ngira bakal spiral ini kan, berarti tandanya kamu emang menarik kan. Selain menarik di mata penonton, kamu juga menarik di mata aku. Maukah engkau menikah? Aku nggak ada yang marah kan kalau mampir ke kamu gini. Kamu sambil makan aja tuh, barangkali belum makan. Nggak apa-apa, santai aja. Ntar ini ada. Terimalah cinta ini yang tak hanya main-main. Ada kotoran. Kotoran apa? Beneran. Kok enak sih kopinya? Enak kan? Dibuatnya kopi pakai hati. Iya. Jangan-jangan ini di kamera lagi ya? Ada kamera juga ya? Enggak, kenapa sih kamu sujuan sama aku? Kenapa emang? Apa jangan-jangan itu ya? Itu kamera ya? Gak apa-apa dong ya, boleh kan? Boleh, gak apa-apa. Tapi jangan-jangan apa yang kamu ngomongin itu konten semua ya? Enggak, ini tulus dari hati. Oh. Kalau orang bohong tuh pasti kerasa lah. Ini kameramen aku, namanya Aldi. Tapi kamu jangan ganggu ya. Okay. Tidak boleh ganggu. Ini makanya aku gini terus. Soalnya di sini berisik anginnya. Biar suara kamu jelas. Jadi pakai ini gitu. Boleh enggak kamu pegang ini? Kamu nyanyi dong. Enggak, kamu aja deh nyanyinya menemani lagi. Apa ya? Kalau ngelihat kamu tuh pengen nyanyi lagu, satu lagu nih. Oke okay guys, ini permintaan kalian buat ketemu Hana. Aku oh, jangan gitu, aku malu. Kenapa malu? Eh, kamu sekarang banyak fansnya loh. Isi komentar aku tuh isinya part 2 Hana, part 2 Hana. Jangan gitu malu. Tapi kamu ini gak sih kayak punya, pengen punya cita-cita gak jadi selebgram atau? Punya sih pengen. Pengen ya? Kau udah mendukung, gak usah jadi barista. Kamu cocoknya jadi pasangannya juga. Aku tak mengajarmu saat kau pergi. Bukan karena ku tak cinta lagi, tapi ku ingin berhenti. Kita saling menyakiti. Aku nyanyinya buat kamu ya. Aku sedang jatuh cinta. Karena rasanya
selalu berbeda saat menatapnya. Mengapa aku begini hilang berani dekat denganmu? Ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Aku yang salting. Minum dulu ya. Iya. Oh, grogi aku pengennya minum terus. Terusin aja. Tapi ada kesempatan gak sih orang kayak aku yang kerjaannya, kamu tahu sendiri lah, bisa punya, milikin barista secantik kamu tuh? Aku gak tahu ya. Kok gak tahu? Udah aku putus harapan. Malu ya? Iya. Kenapa malu? Malu. Ya nggak, kalau kamu ngomong mau kan berarti, maksudnya berarti masih ada peluang lah. Walaupun belum tentu ya aku bisa diterima, kan nggak tahu. Tapi punya, ada peluang nggak sih buat orang kayak aku tuh masuk tipe Hana, nggak gitu? Bisa. Oh bisa. Aduh, aku pengen loncat-loncat. Kayaknya senengnya nyampe ke penonton deh. Nama lengkap kamu tuh siapa? Hana Wulansa. Hana Wulansa. Lahir? Lahirnya tanggal 3 Juli kemarin. Oh, kamu ulang tahun. Berarti anggap aja kado ya? Iya, makasih. Oh, berarti berapa tahun? 22. Oh, 22. Gak beda jauh lah sama. Kamu berapa? Tebak berapa? 28. Emang aku muka tua ya guys. Gak apa-apa lah, kalau kamu yang nebak gak pernah ada yang salah. Berapa? Aku 25. Beda 2 tahun gak masalah kan? 3 dong. 3 tahun dong bedanya. Oh ya, beda 3 tahun gak masalah. Mungkin gak masalah ya. Pokoknya intinya kalau sama aku mah, sisa umur hidup kamu bakal aku bahagiain lah. Amin. Ya. Aduh, kamu tuh kalau ngomong amin gitu, aku bawahnya pengen ngimamin. Dia mah malu guys, soalnya tahu ada kamera tadi mah nggak gitu kan. Palingnya di peluk terus ya. Iya nih, takut hilang. Yang ngasihnya kapan? Oh, kamu takut hilang? Aku terbang. Kalau sama aku mah yakin gak akan pernah hilang aku di hidup kamu. Udah, kamu kalau aku gombalin terus nanti meleleh. Enggak, nanti kamu enak. Nanti malah aku kesannya gak serius sama kamu. Soalnya kan aku serius sama kamu. Baik, kamu bisa masak? Bisa. Bisa? Ini kamu masak juga, berarti bukan cuma kopi doang? Iya, masak juga. Waduh, aku pengen ngerasain. Nanti ya kapan-kapan masaknya. Karena aku udah agak kenyang. Paling apa? Kamu paling jago masak apa? Aku paling jago masak ayam. Masak kentang gampang ya. Paling masak, kamu aja deh request mau masak apa, aku masak. Kalau menurut kamu, di antara semua makanan, paling enak makanan tuh apa? Apa ya? Mie. Kenapa suka mie? Suka. Karena mie tuh nggak panjang, nggak putus-putus. Ya, cinta kita. Aku telah mengajarmu saat kau pergi, bukan karena kau.
masakan paling enak? Masakan nanti kalau di resepsi kita. Oh. Udah resepsi aja kamu. Orang skripsi aja belum ya? Iya. Udah. Oh, tinggal wisuda. Tapi kamu gak risih kan aku nyamperin gini? Berarti aku boleh sering-sering? Boleh. Aku bawa kamu main ke Bandung boleh gak? Boleh. Benar. Kalau ada libur. Tapi ya. Tapi kamu lagi padat ya kan? Iya. Kan aku kamu kan mau wisuda. Udah kamu fokus itu aja dulu. Abis itu baru kamu fokus aja. Pada kangen. Malu. Pengennya di luar kamera. Gemes guys, aku kayaknya kalau bikin konten sama dia 20 jam juga nggak akan kerasa. Ya udah guys, dia kayaknya malu juga ya. Ya udah, kamu lanjut kerja ya. Iya. Kamu mau pulang? Aku nggak mau jauh dari kamu, pulangnya jauh. Oh. Jadi mau gimana? Di rumah kosong nggak? Nggak bercanda. Ya udah, semangat bidadari aku. Udah, sampai jumpa.